pertamaku. Kau cinta terakhirku. Tiada apa yang bisa menafikan kasih kita. Jemputan tengah makan kat dewan tu, bah. Saya tinggalkan kenduri. Tapi tak apa. Syim dengan Narza ada kat situ, layan tetamu. Dah jadi macam ni, tetamu nak makan pun tak selera, bah. Dah takdir, Amin. Yalah. Ni, bapa arwah ada telefon. Dia bagi tahu urusan jenazah kat hospital tu dah selesai. Maknanya jenazah nak bawa ke Terengganu? Tak, Encik Salim cakap biar dikemukakan kat sini aja. Eloklah. Lebih segera dibumikan di sini, lebih baik. Bah, saya nak panggil Tok Imam. Minta tolong dia menguruskan pasal kemudian jenazah tu. Rizal pun ada sekali nanti. Jenazah tak lama lagi nak sampai lah ni, Bah. Oh. Rizal mengiringi jenazah. Ya. Tentang rumah ni, janganlah bimbang. Ayah dah minta tolong pada jiran-jiran supaya menyediakan segala urusan jenazah. Saya pergi dulu, Bah. Baiklah. Liza dah keluar bilik, Bah? Ada situ. Terima semua ni. Amin. Oh.
apa nak buat? Kenduri kahwin anak kita dah jadi kenduri arwah. Kita redha, Encik Amin. Kita redha. Liza, bangunlah. Liza? Tak sedar lagi. Itulah. Tadi dia dah sedar dah. Tapi lepas buka mata, dia tutup balik. Tak buka-buka dah. Liza. Liza bangun, Zan. Kita nak hantar arwah kat kubur tu. Liza. Liza nak tengok kan muka arwah untuk kali terakhir. Thank you.
sendiri pun tak pasti apa yang berlaku. Dia cakap hari tu dia pandu kereta ikut kereta Rizal. Kemudian dia nampak sebiji lori potong. Dia terus memandu. Lepas tu dia dengar satu dentuman yang kuat, bunyi kemalangan. Lepas itulah dia nampak kereta Rizal terperuk kemik di bahu jalan. Pakcik Amir dan Tok Man nak tahu di mana Rizal ketika kemalangan itu. Lepas solat maghrib, kami memang nak datang sini. Syahrir naik dengan saya. Mak ayah Syahrir pula naik kereta satu lagi. Siapa yang pandu kereta Rizal? Oh, Tam, kawan Papa. Saya minta dipandukan kereta tu. Jadi kereta pancet, Syahril tinggal dalam kereta. Mula-mula Tam yang keluar dari kereta nak tengok tayar pancet tu. Lepas tu Liza telefon Syahril. Masa Syahril cakap dengan Liza, saya pun keluar tengok tayar yang pancet tu. Tiba-tiba saya terperasan dari sebuah lori datang ke arah kereta. Saya nak tarik Syahrir keluar daripada kereta, tak sempat. Sebab Tam dah tarik saya ke tepi. Lori tu terus hentam kereta tu. Nasib baik Tam sempat tarik Rizal. Kalau boleh saya nak tukar tubuh badan dengan arwah. Biar saya dalam kereta, arwah yang kat luar. Rizal tak baik cakap macam tu. Allah akan ambil siapa saja yang dia suka. Kita semua ni kan milik dia. Liza, saya minta maaf banyak, Liza. Sebab tak sempat nak selamatkan Syahril. Rizal, Rizal tak nampak plate lori itu dan pemandunya? Tak, Tok Man. Lori itu laju sangat. Rizal, awak tak sepatutnya pun bagi Syahrir naik kereta awak. Rizal. Rizal, mana tu? Biarkanlah dia. Biarkanlah dia berehat dengan kacau dia. Kenapa Rizal cakap macam itu? Boleh ke jalan? Boleh. Slow lah, macam pengantin baru. Dahlah, tak perlu duduk belakang. Awak nak pilih saya? Tunggu. Nanti bila kaki saya dah baik, saya campak awak masuk dalam kolam, nak? Amboi. Tak apa, saya duduk dengan teratai-teratai dulu. Liza! 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 Awak salahkan saya di atas kematian Syahrir, kan? Mana jam tangan awak? Saya tertinggal. Awak tipu saya lah, Rizal. Sampai hati awak, kan? Saya nampak Syahrir terpenyut dalam kereta awak. Dia pakai jam tangan awak. Awak bagi kat dia. Ril. Kau pakai jam ni? Nak buat apa? Aku tak payah pakai jam lah. Aku tahulah kau tak pakai jam. Kau dah pergi akad nikah, kan? Masa akad nikah nanti, semua akan fokus kat tangan kau. Nanti dia orang tengok tangan kau tu kosong je. Apa pula dia orang cakap? Menantu Cik Amir tak mampu nak beli jam. Tak payahlah, Zal. Lagipun aku memang daripada keluarga susah. Peduli apa pun nak cakap pun.
Jangan fikir diri sendiri. Fikir orang lain juga. Ha. Ha, pakai sendiri. Mana? Ha. Zal, inilah kali pertama aku merasa pakai jam seumur hidup aku. Ah, dah pakai nanti jangan lupa pulang balik. Ya. Terima kasih ya. Okey, tak ada masalah. Saya nampak jam tangan tu. Mula-mula saya ingatkan awak, Rizal. Tapi saya tak sangka sebenarnya itu Syahril. Rizal, apa yang awak bayangkan dan apa yang dah terjadi itu semua itu kebetulan, Rizal. Kebetulan awak cakap. Saya cakap dengan awak, jangan pakai kereta tu. Saya cakap dengan awak, jangan pakai jam tangan tu. Tapi awak degil, awak bagi juga ke Syahril. Jadi awak tuduh Syahril mati disebabkan saya? Disebab jam tangan saya? Ha? Tahu tak apa yang awak cakap ni bodoh? Liza, tak payahlah awak nak percaya dengan benda-benda yang mengarut ni, Liza. Dah kalau dah ditakdirkan kami akan kemalangan, dah ditakdirkan Syahril akan mati dalam kemalangan, tak kira dia pakai jam tangan ke, tak kira dia naik kereta saya ke, kalau malaikat maut dah sampai, kita tak boleh tunggu, Liza. Kau faham tak? Awak tahu tak, bayangan awak ni kan, buka salah satu ketentuan. Tak payahlah awak nak percaya dengan benda mengarut ni, Liza. Tolonglah, awak buat saya takut. Saya takut nanti awak tersasar. Apa awak ingat? Ha? Awak boleh tentukan apa yang terjadi dan apa yang tak jadi? Bukan macam itulah, Rizal. Mungkin bayangan saya tu boleh tentukan sesuatu benda tu sebelum terjadi. Supaya saya bersedia. Okey. Awak terbayang kemalangan. Apa yang awak boleh buat? Cuba beritahu saya. Mungkin saya suruh buang je jam tangan tu. Merepeklah, Liza. Ini semuanya ketentuan Allah. Tapi Allah suruh kita berusaha, kan? Kenapa? Kenapa Allah bagi saya semua bayangan ni? Supaya saya boleh berfikir sesuatu benda tu akan terjadi ke tidak. Liza. Liza. Liza, cubalah dengar sini dulu, Liza. Saya minta maaf kerana saya bercakap kasar dengan awak tadi. Saya tahu awak sedih. Tapi saya nak beritahu awak yang saya pun terlalu sedih juga. Jika awak kehilangan bakal suami, seorang lelaki yang awak cintai, yang awak sayangi. Saya ni, Lisa. Saya kehilangan seorang sahabat yang sejati. Yang saya anggap macam adik-beradik saya sendiri. Syahril itu saya. Dan saya adalah Syahril. Kalau dia pergi, saya pun turut pergi, Liza. Pa, Liza salahkan Rizal cari mati, Pa. Biasalah tu. Orang akan salahkan orang lain apabila sesuatu perkara buruk berlaku pada diri dia. Macam Papa, salahkan orang lain bila ibu lari, kan? Betul. Memang betul. Ibu lari sebab perbuatan orang lain. Tapi takkan dia tak boleh fikir sendiri, Pa? Pak, Liza minta maaf, Pak. Liza tak tahu apa yang Liza cakap. Liza main sebut je. Tak apa, Liza. Apa yang penting untuk Liza buat sekarang adalah untuk memujuk Liza.
Liza kena buat supaya Liza nampak segala perkara buruk yang berlaku selama ni bukan salah Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, suami Liza meninggal dunia ke? Liza macam mana? Dia dah macam orang gila ke? Syarif tak patut mati, saya yang patut mati. Hey. Astagfirullahalazim, Rizal. Rizal tak boleh cakap macam tu. Sepatutnya sekarang ni, Rizal kena tolong Liza. Kena tengokkan dia dan Rizal kena ada sentiasa dengan dia. Ha? Kak, tak sangka ya, benda macam ni sekejap je. Sekejap mata je boleh jadi, kan? Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Alamak, itu senang sangat. Tak ada ke yang lebih susah daripada itu? Itu seniman bujang lapuk dah. Oh, okey. Hai budak ni, sekali aku lesing, baru kau tahu. Itu budak baru lahir pun tahulah. Film Labu Labi. Alah, awak memanglah kebahagiaan saya senang. Lepas ni kalau kebagi, mesti Tok Man tak boleh jawab tau. Okey, okey. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Lepas dua apa dah? Hentam sajalah untuk kau, hentam sajalah untuk aku. Lepas hentam sajalah, bedal lah. Bedal sajalah untuk kau, bedal lah untuk aku. Alah, jangan nak memalukan Tok Man lah, Ika. Kejap. Yang ni kita bagi Liza yang jawab. Ika? Ika boleh tak bawa aku pergi kubur arwah Syahril? Tok Man, Liza tak pernah pergi lagi kubur arwah. Ya, ya. Kau bawa Liza lah, ya? Ya? Okey. Berapa jumlah duit pampasan insurans tu?
Banyak. Okey. Terima kasih ya. Ejen insurans telefon, Pak. Riza ingat Riza nak bagi semua duit pampasan insurans tu pada keluarga arwah. Eloklah tu. Bagi pada mereka. Mereka berhak mendapatkan wang tu atas segala kedukaan yang mereka alami. Nanti papa bagi Riza duit untuk beli kereta baru. Ya. Terima kasih banyak, Ika. Kau jaga diri tau. Jangan fikir sangat. Bye. Riza. Riza okey? Syara memang dah tak ada, ya. Syara dah meninggal. Sabar saya. Banyak-banyak sabar ya. Minum susu sebelum tidur, eh? Susu kambing. Terima kasih banyak, Ayah. Ayah, Isa ni banyak menyusahkan Ayah ke? Tak apa. Tapi, ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Nanti bila Ayah dah tua, dah tak larat, Isa bagilah air susu ke Ayah. Susu kambing juga. Ya? Sejuk hati Ayah. Tengok anak Ayah dah senyum macam ni. Banyak-banyak bersikir, ya? InsyaAllah. Jangan lupa. Air susu. Good night. Good night. Tadi saya telefon ayah awak. Dan dia beritahu yang awak ni dah okey sikit tu yang saya datang jenguk.
Rizal, awak jangan duduk kat situ, Rizal. Awak duduk kat sini. Itu tempat Syara duduk tu. Masa dia datang nak pinang saya, dia duduk kat situ lah. Masa dia borak dengan ayah awak duduk sini, eh. Rizal okey? Rizal, semalam masa saya pegang je baju Syaril ni, saya dapat bayangan lagi. Hari tu tak jelas kan, tapi kali ni bayangan tu jelas sangat. Saya nampak lori yang langgar kereta awak tu. Lori tu lori hantu. Lori yang selalu berada di kawasan pembinaan tu. Lori yang tak ada sijil suka jalan tu. Kali ni kan, saya nampak dekat depan lori tu ada macam lambang bintang warna hijau. Kita buat laporan polis, eh, Wak. Sebab sampai sekarang pun polis tak dapat kesan siapa yang langgar kereta awak tu. Dengan bayangan saya ni, kalau polis tu dapat kesan bentuk lori tu, mesti dia dapat tangkap siapa yang langgar Syaril tu. Okey, sekarang ni awak tahu lori hantu tak boleh dipandu di atas jalan raya. Awak tahu kan tu? Jadi macam mana lori tu boleh langgar kereta saya? Itu saya tak tahulah. Mungkin juga lori tu langgar undang-undang ke apa. Dia keluar atas jalan raya, betul dia terus langgar kita, awak. Mungkin betul apa yang awak cakap tu. Okey, contoh, eh. Kalau kita pergi jumpa polis dan kita beritahu polis yang awak boleh tahu bentuk rupa lori seperti yang awak bayangkan tu, awak rasa dia orang percaya ke? Dia akan kata kita ni gila. Zal, hari itu kamu cakap perempuan tu nampak lori. Ya, Pak, dia terbayang lori. Tapi Papa fahamlah. Dia bukannya nampak betul. Dia cuma terbayang dalam fikiran dia aja. Oh. Kalau macam tu dia berilusi lah tu. Orang yang berilusi ni selalunya nampak perkara yang bukan-bukan dalam fikiran mereka. Lebih kurang tu, Pak. Tapi bukankah dia baru je baik daripada trauma? Kenapa dia nak kecoh-kecoh pasal ilusi ni semua? Tapi dia nampak lori tu dengan jelas, Pak. Ada simbol bintang warna hijau kat depan lori. Oh. Dia boleh nampak sampai macam tu sekali, ya. Tak apalah, Rizal. Papa sebenarnya tahu Rizal memang minat sangat kat perempuan ni sejak daripada dulu lagi, kan? Tapi Rizal tak boleh buat apa-apa sebab Syaril ada. Sekarang Syaril dah tak ada, Papa rasa Rizal patut ambil alih tempat dia. Dan kalau Rizal nak kahwin dengan perempuan ni, Papa setuju, Papa sokong 100%. Dah siap baju kerja? Dah. Bagus. Nanti esok kalau awak tak berapa sedar hati nak memandu, biar saya jumpa awak. Tak apa. Saya kena bawa kereta sendiri juga sebab saya kena kuatkan semangat saya. Saya kena juga drive. Kan sedap cakap macam tu. Nanti kita jumpa ofis esok, okey? Lagipun budak-budak ofis dah lama tak jumpa awak. Bos pun rindu nak
nak bully awak. Itulah harap-harap semuanya selamatlah kan? Iza, saya kan ada. Awak tak payah risaulah. Okey? Okey, Wak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih beritahu saya yang Tok Man sakit. Tok Man macam mana sekarang? Makin teruk, Rizal. Doktor kata kalau lambat je pergi hospital itu, mungkin dia tak dapat nak diselamatkan. Ini semua salah saya. Saya terlalu sedih. Tok Man risaukan saya, dia pula yang sakit. Awak tak payah nak salahkan diri awak, Liza. Dah memang Tok Man ada penyakit jantung, kan? Tapi keadaan makin teruk pasal saya, kan? Liza, kalau awak cakap macam ni selalu, yang stresnya awak. Saya ingat saya dapat masuk kerja balik hari ini. Itu awak jangan risau, bos faham. Dia pesan disuruh awak selesaikan hal awak, lepas tu barulah awak datang kerja. Saya tak sanggup. Saya tak sanggup kehilangan orang yang saya sayang dalam hidup sekali lagi, Rizal.